little. Hai Mpa, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Okay, macam apa tengok kat tajuk malam ni, kami nak buat makeup dan review menggunakan produk dari Perfect Diary. Okay. Ni barang dia, pasal dia, pasal dia jenis bubble dan dia ada logo dia kat sini. So kami ambil banyak juga barang-barang dari Perfect Diary. So kalau nak tahu apa benda, jom kita unpack dulu sebab kami tak unpack lagi. So jangan, kami akan gunakan makeup dari Perfect Diary ni. Duk, mana yang barang yang tak ada, tak lengkap tu, kami akan guna barang sendiri lah, ok. Jadi kita tengok yang ni dulu. Wah, lepas stiker tu main lah. Dah dalam pasir bubble tu, tu ada lagi bubble. Okay, packaging dia sangat cantik lah sebab tak nak bagi barang customer reject ke rosak ke kan. Haa, dapat ada Vicky bag. Okay, ada apa ni? Dia bagi Perfect Diary Beauty Gentle and Makeup Remover Clean Sheet. Oh, makeup remover ada 3. Gentle makeup remover 3. Natural Flawless Hydrating Liquid Foundation B10. Ok, ni liquid foundation B10. Sample kot besar ni. Yang ni Silky Skin Perfect Makeup Primer. Oh, highlighter, maknanya primer. Dan dia ada highlighter, maknanya mungkin boleh buat muka kita glowing macam lelah Korea. Ok, next. Ui, free gift lagi. Wah, banyak yang dia bagi free gift. Makeup remover juga. Makeup remover facial cleanser. Okay, yang ni lipstick lip matte dia, code 909. Okay, takpe, nanti kami akan buat lah. Kami akan abang dulu lah ni, kita nak cepatkan didik. Pin bag. Oh, yang ni lip cream, yang ni apa benda tu, kami akan buka nanti lah. Oh, ni makeup remover sample. Oh, cumilnya banyaknya. Ni bagi free gift. Ok, ni lip cream lagi. Wow. Ni ok, liquid eyeliner. Eyelash color. Kami rasa kami tak memerlukan lah eyelash color. Tapi tak apa, dia bagi kan. Ok, je fikir macam tu. Ok, ni mascara. Wah, banyaknya dia lagi pergi. Ok, ini adalah cushion foundation. Minyak. Ok, pasal yang last, pasal yang last adalah palette dia. Wow, apa ni? Perfect Diary apa ni? Apa ni? Macam kad. Cekat. So belakang ni dia tulisan China lah. Biasalah, main dari China. Barang Perfect Diary ni dari China. Tu kami tak faham apa dia kata. Oh, tak apa lah, kita simpan. Ini kadang dia packaging cantik. Bukan macam ni. So jom kita buka tengok. Wow. Okay, ni dah ada palette dia. Kita lepas macam ni. Cantiknya palette dia. Dia ada texture pasal timbul-timbul. Wow, cantiknya. Belakang pun bentuk dia punya sayap timbul-timbul, boleh nampak cantiknya. Ok, ini kami ambil nama pun tak tahu, so nanti kami akan tulis lah kat bawah ni nama palette dia apa, tak ingat lah. Dek perang kot. Ok, macam biasa dia ada cermin kat dalam ni. Di mana dia cantik, ada berus. Okay, kita tengok. Okay, berus dia ada 2 belah. Agak lembut. Okay, wah, cantiknya. Okay, ni dalam dia.
warna-warna yang ada. Cantiknya. Warna natural-natural je. Soft-soft. Okay. Tanpa masa dia start ke video. Okay, first sekali kami nak start guna dia punya free gift ni. Primer. Dia ada macam highlighter sikit ke sini. Jom kita buka tengok. Tiup dia macam ni. Tu kena gunting dululah. Okay, warna dia macam ni. Warna putih. Warna putih. So, kita tak ada calik kat muka lu macam mana. Mama buat video. Tapi kena tengok yang kacau. Bau dia. Agak wangi lah. Wanginya. So, wanginya. Macam bau sabun mandi lah. Oh, betul. Dia ada glitter-glitter sikit. Tak tahu lampu boleh nampak. Tapi bila tengok dekat macam ni memang ada glitter. So, tak tahu lah harap-harap muka kami tak gilat sangat lah kan. Okay, nampak-nampak kalau aku dapat tengok. Kami lihat macam ni pun dah macam berkilat muka kami. So, kalau dekat sini, aku boleh nampak. Nampak shiny-shiny kan. So, kita akan terus start dengan foundation. Baru kita boleh letak. So, nampak abaikanlah sorok-sorok yang sumbang di belakang tu sebab laki kami duduk rumah raya ni dia boring sikit. Dia jenis kau nak merayak. Cepat boring dia di rumah. Kami tak puas, tak puas lagi bau. Dia punya primer ni wangi. Dia muka nampak glowing. Dia jadi ala-ala Korea tau. Nak try tengok ala-ala Korea. Kulit ala-ala, kulit ala-ala Korea. Tu kita start dengan dia punya cushion. Nak tahu macam mana, kami ambil kod ni, kod B02. Apa tak? Kami akan buat plastik dia dulu. Cumi ni bekas dia. So cute. Oh, little twin star. Okay, belakang. Okay, ni dia punya kod. Cumi, okay. Kena dia macam ni kak. Macam ni, so kena kopek lah dia punya plastik. So kami malah nak guna cumi dia sebab dah ada cumi depan ni. Dia bagi sepan satu. Sepannya pun lembut. Okay, bawah ni dia punya cushion. Kita buka. Tak mahu, tak mahu sayang. Kami first time nak pakai cushion sebab tak pernah pakai BB cushion ni. BB cushion lah. Foundation jenis cushion macam ni. So, kami tak pasti lah kod ni sesuai dengan kami duduk nampak macam cerah je kan. Tak tahu lah. So, kita akan testing tengok. Ni ada B02 ya, yang ada gambar comel ni. Satu lagi kami tengok dia kosong. Tak tahulah apa beza dia. So, kami ambil yang ni lah. Kita akan tengok. Macam cerah sikit. So kami tak tahulah dia akan oksida banyak pun kan. Kita tengok dia full coverage pun dah. Kami tak tahulah sebab kami pun tak banyak masalah kat muka. Cakapnya. So kami akan siap satu muka dulu. Kami depan ni. Okay, nampak kami dah siap. Agak cakap warna ni dengan kami. So kami nak try tempek dengan bedok. Bedok kami tak ada. So kami akan pakai abaikan sorok lah. Kami akan guna bedok sendiri dari Maker Series. Kalau mereka tengok tempek macam ni sebab kami tengok putih sangat dalam kulit kami. Misalkan produk dari main dari China kan. Okay, kami dah tempek dengan bedok. Kami rasa bedok ni agak gelap sikit daripada foundation tadi. So nampak dah okey sikit ya, daripada tak pakai bedok kan. Kita dah blend elok sama ya. Tapi still nampak cerah sikit. Okay, bila pakai foundation cokong kan. So kami nak terus buat dengan pening sebab barang dari Perfect dari ni kami tak ada eyebrow. So kami akan guna dari O2O punya eyebrow kod dark brown. Okay, kena dah siap. So kami nak teruskan dengan nampak Ashido. Dia cantik Ashido ni. Kami suka lah, cantik. So kita tengok warna-warna dia. Kat sini je ada shimmer satu. Shimmer ada 1, 2, 3, 4 shimmer ada 4. Sekejap, one. Okay, shimmer ada 4.
Nishima, 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 Nishima. So glitter dia ada dua. Kenapa? Glitter dia ada dua. Ni, ni. So lain ni matte, matte. Cuba kita try. Nak swatch dulu. Yang specialnya kat sini dia ada satu warna ni, satu palet, satu kotak ni. Dia ada dua warna. Cuba nak try lah. Tengok. Warna merah ni. Boleh tak tengok? Dia tak tahu. Cantik lah. Oh. Okay. Warna merah. Okay, tak nampak sangat sebab kulit kami kan agak gelap. So, okay. Oh. Okay, nampak dah juga. Nampak. Pigmented. Juh kan, awesome. Haa, oh, awesome, awesome. Okay. Ha, boleh jadi highlight ni. Mana ni? Bawah dia. Dia beti gojito. Haa, jom. Kita bawa bawah. Kita tengok. Dia punya glitter ni. Haa. Tu, macam ni. Try. Boleh ambil ni. Okay ni, dia punya glitter. Ni, shimmer ni pula. Okay. Hey. Wah. So, cantik. So, jom kita start dengan makeup. So, jom kita start dengan warna nude dulu. Yang nude ni. Kau nak pakai brush je. Bus lo kelopak mata. Agak berhabuk juga. Okey, lepas tu kami nak pakai warna. Warna coklat gelap ni. Tu kami nak blend balik sikit. Okay, lepas tu kami nak pakai warna jadi macam pink sikit. Warna ni pink. Pink eh? Entahlah. Tapi dia glitter. Kami pakai jari je. Wow. Lembut lah warna dia. Dia punya eyeshadow lembut. Okay, lepas tu kami rasa nak pakai dia punya warna macam glitter coklat ni pula. Bawa tengah sikit je. So dalam ni ada warna coklat, nude-nude sikit ni. Nude-nude. So kami akan contour hidung guna warna ni lah. Okay, okay, mata pun dah siap. So kami nak pakai punya eyeliner. Eyeliner, so kita tengok eyeliner dia macam mana. Oh, boleh shake, 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 shake. Okay, ni mata dia macam ni. So, kami akan tengok. Oh, mata dia ni bulu-bulu macam ala-ala Maybelline-nya. Dia tak kekal sikit. Tengok. Macam tu. Jom kita try kat mata pula. Okay, kami dah try. Bagi kami, kami tak apa suka dia punya mata macam bulu macam ni sebab dia macam lembek sangat. Sebab macam yang benda sponge kelas-kelas sikit tu sebab dia lebih senang kita nak apply. So bagi apa yang jenis suka macam ni, okey je. Tapi nak ikut ke mana dia pun elok, pekat, cantik. Okey, agak eyeliner pun semua dah siap. So kami rasa eyeliner dia best lah juga walaupun bulu dia saja yang tak best sebab kami tengok eyeliner dia cepat kering. Tak ada lah nak comok-comokkan mata, nak kena tunggu lama sikit kan. So okey, jom kita teruskan dengan mascara. Macam ni je. Okey, black and white. Kecil je. Kita tengok macam mana belah mana ni. Macam ni je bulu dia. Kecil je. Kami tak pasti dia dekat ke tak bulu mata tu. Bulu mata. Mascara yang dekat bulu mata sebab kalau yang kami try yang sekiga punya, bulu mata dia macam ni. Bulu mata lagi. Dia punya brush dia macam ni. Dia tak pernah melekat dekat dia punya mascara, tak melekat kat mata. So, kami tak pastilah. Yang ni dekat kedok. Kita tengok lah.
elok ke dah kan kejadian dari mata. Kita testing dulu. Okey lah juga, lekat. Kami saya kena layer banyak kali baru dah lekat. Dekat kan? Nampak tak? Ni pakai. Dengan ni tak pakai. Okey, boleh lah. Kau rasa kalau rasa nak macam nak tebal sikit, kita kena double-double lah. Kering je sapu, kering je sapu kan. Nampak lah efek tebal sikit kan. Memang saja ni macam ni sesuai untuk bulu mata bawah. Kalau untuk bulu mata atas macam ni rasa macam lambat sikit lah. Lepas tu untuk dekat tek mata tu kami ambil warna putih ni lah. Putih yang ada dua warna tu. Ni ni jari anak je sikit. Okay, so kita sama balik pakai untuk bulu mata bawah. Okay, macam apa tengok Amina bubur untuk bulu mata bawah. Bulu mata bawah tak pernah lekat sebab bulu mata bawah kami tak banyak, so dia tak mahu melekat. So untuk bulu mata atas okey je. Nampak guna bulu mata tak ada. Itu bulu mata bawah, so kita teruskan dengan part yang seterusnya. Contour pipi dulu. Kami akan guna macam biasa dari Pink Flush. Okey, untuk part blush juga kami tak ada dari Perfect Dairy ni, so kami akan pakai dari Magic je. Dan palette ni pink ni, pink lembut ni. Okey, lepas tu kami nak highlight dengan hidung, kami akan guna dari Pink Flush juga. So kat sini kami ada last dua lip matte, Siki Cream Matte Lip Matte dua. Okay, satu ni bagi free cream, tak tahu mungkin lipstick juga, so kami akan buat tiga-tiga lah. Okay, jadi kita buka tengok yang M140 ni dulu. Wow, pecah-pecah ni cantik, cantik comel-comel. Ada bear. Kami suas tengok warna dia. Okay, warna dia macam merah-merah orange sikit. Okay, yang ni M620. Kita tengok warna dia macam nak sama je, tapi kata dia muncung dan sengit macam ni. Okay, macam senang lah. Ni macam pink-pink sikit. Okay, ni macam merah-merah orange, ni macam pink-pink sikit. So dalam video ni kali ni kami nak pakai yang warna ni, 620. Ada bau sikit, tapi tak adalah yang boleh menyebabkan kami rasa tak selesa, so ok je bau ni. Lembut dan licin bila sapu. Tak ada kasar-kasar apa-apa. Warna ni macam saya tak pernah nak terang dengan kami. Dia macam light-light, so kami akan try tambah dengan M140 tadi. Kami dah siap makeup, so kami akan pergi dekat tudung. Cuba akan kembali depan ni. Okey, nampak? Kami dah siap. So ni adalah hasil dia menggunakan produk dari Perfect Dairy. So boleh tengoklah. Kami rasa okey je, cuma foundation dia agak sokong bagi kami. Dia punya mascara okey, cuma untuk mata bawah tak ngaman kami. So eyeliner dia pun okey, sebab cepat kering. Lipstick dia pun okey, lembut di mulut dan dia tengok macam tak merekah. So primer dia tadi kan pakai pun okey. Nampak ulang ni nak buka kami macam ala-ala Mina Korea tak? Okey, so tu saja untuk video kali ni. So kami nak ucapkan selamat hari raya. Sebab ni masih lagi hari raya, hari raya kedua. Ucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. So jangan lupa tunggu kami punya next video, okey? Kita jangan lupa turn on notification, like and subscribe sekali, okey? Jangan lupa jumpa lagi next video. Bye.